Assalamualaikum, halo teman semua. Kita jumpa lagi, masih dari Terminal Purabaya Bungurasih. Kali ini kita akan memantau sore hari ya, keberangkatan dari depan shelter keberangkatan Terminal Purabaya Bungurasih. Jadi ikutin terus, simak terus sampai selesai. Yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Kita buka perjumpaan kita kali ini dengan Akas 2NR Patas yang menuju ke Madura. Penumpangnya sudah sampai kursi belakang, sudah hampir penuh ya ini. Kemudian ini ada Margojoyo yang menuju ke Bojonegoro, Rp40.000 ekonomi. Rp15.33 menit. Restu Agung Putra ini menuju ke Probolinggo Jember ya, ekonomi londo. Kemudian Mira ekonomi yang menuju ke Madiun Solo Jogja, ekonomi via arteri. Wah, penumpangnya terlihat bagus ya, berangkat lepas shelter. Damri ini yang menuju ke Bandara Juanda, Rp35.000. Kok tumben lewat sini? Kemudian di sana ada Sinar Mandiri Mulia yang menuju ke Tuban Semarang, ekonomi lepas shelter ya, Rp90.000 sampai Rp95.000 ini tarifnya. Mohon maaf agak belibet. 15.37 menit. Ini ada Restu ekonomi yang menuju ke Malang, Viato Karanglo, Rp20.000. Lah kok langsung disundul belakangnya Bagong. Wah iki Bagong ini penumpangnya juga bagus loh ini. Ini Restu berhenti di sini. Sedangkan yang dari shelter nomor 12 ini ada yang mau berangkat ya, Marlena Yavi 88. Enggak tahu ini Restu masih bagaimana. Apa ini yang lewat arteri ya? Jadi penumpangnya agak susah kalau dari Purabaya Bungurasih ini. Ini Restu belum berangkat. Lah ini tentrem wis gaspol. Kemudian di sana ada Harapan Jaya yang lepas shelter, ini patas yang menuju ke Tulungagung atau Trenggalek ini. Oh, yang menuju ke Tulungagung dan penumpangnya sudah penuh ya. Ini ada Restu patas yang menuju ke Ponorogo, Rp90.000. Meskipun begitu, penumpangnya sudah penuh ini. Wes, jantren. Ladangnya Restu Panda ini. Nomor 18, Sugeng Rahayu, ekonomi menuju ke Madiun Solo Jogja. Wes, Harapan Jaya dan Jaya lepas shelter bareng. Ini Harapan Jaya ekonomi yang menuju ke Trenggalek. Penumpangnya sampai berdiri ini. Kemudian ini ada Jaya Putih atau Jaya Reog ya, Jaya 2. Ekonomi yang menuju ke Ponorogo. Yang menggantikan juga Jaya Putih ya. 15.45 menit ini ada Akas Asri patas yang menuju ke Jember. Tarifnya sekitar Rp120.000 ya, kurang lebih segitu pokoknya. Beberapa menit belum ada pemberangkatan ya ini. Akhirnya ada pemberangkatan. Harapan Jaya ini Parim Blitar ya, patas Rp45.000. Penumpangnya wis penuh ini. Udah berdiri ya. Kemudian di belakangnya ini ada Kalisari patas yang menuju ke Malang, Rp40.000. Borobudur ini ekonomi ya, menuju ke Probolinggo Jember.
dari shelter nomor 12. Kemudian dari shelter nomor 13, ini ada Bagong yang menuju ke Trenggalek Ekonomi. Ini parkir shelternya sebentar ya tadi. Kemudian ini ada Akas yang menuju ke Madura, Akas 4 ya, dari shelter nomor 10. Kemudian langsung disusul Harapan Jaya, ini yang menuju ke Tulungagung, Patas. Penumpang ya bagus ya ini. Kemudian ada Restu, ini yang menuju ke Ponorogo, Patas Rp90.000. Penumpangnya juga penuh ini. Ini ada Restu yang menuju ke Malang. Waktunya diganti ini bodinya. Ini kok ada Mila yang menurunkan penumpang di situ ya. Mira ekonomi yang menuju ke Madiun Solo Jogja. Ini Mila yang tadi, penumpangnya Mira itu bagus ya. Yang dari shelter nomor 22 Eka lepas shelter. Entah menuju ke Cilacap, Bobotsari atau Bumiayu itu ya. Ini calon-calon penumpang pada berdatangan ya. Rame ini. Angin Malam, Harapan Jaya, ekonomi yang menuju ke Tulungagung. Ini parkir di shelter hanya sebentar, sekitar 2 menitan ya. Penumpangnya sudah sampai duduk di CDCB. Ini shelter nomor 15 yang menuju ke Bojonegoro juga berangkat ya. Bintang Mas, Rp40.000 ini sampai Bojonegoro. Di sana Jaya Utama yang Patas Plus juga berangkat. Ini ada Jetstar Patas yang menuju ke Jember. Pukul 16 tepat, ini Menggala, Patas yang menuju ke Malang, Rp40.000. Kemudian ini ada Akas 4 yang parkir di sini, waduh. Atau mudah-mudahan segera masuk shelter nomor 10 ya, ekonomi Madura. Jaya Utama, ekonomi yang menuju ke Tuban Semarang, wah non AC ini, penumpangnya banyak. Sampai Semarang Rp90.000 sampai Rp95.000 ya ini. Kemudian ini ada Bagong yang menuju ke Pare Blitar Patas ya. 16 lebih 2 menit. Kemudian di belakangnya ada Pelita Mas, ini yang menuju ke Malang ekonomi Rp20.000. Penumpangnya bagus ya. Ini kelihatannya kalau Pelita Mas ini via arteri. Kemudian ini ada Laju yang menuju ke Probolinggo Jember. Ekonomi. Ini ada Damri yang menuju ke Malang, ekonomi. Atas Harapan Jaya yang menuju ke Trenggalek. Penumpangnya bagus banget ini. Kemudian di belakangnya ada Restu. Atas 16 lebih 6 menit Bagong yang menuju ke Trenggalek. Wah, penumpangnya wis berdiri ini. Kemudian ini ada Mila Patas yang menuju ke Jember. Lah kok sepi yang ini? Karena Jaya 2 atau Jaya Putih, Jaya Reog ekonomi menuju ke Ponorogo. Wih, penumpangnya lumayan ini, 2/3.
16 lebih 9 menit. Ini laju yang menuju ke Ambulu via Lumajang ya. Lepas shelter dan penumpangnya bagus loh ini. Biasanya kalau tim Ambulu seperti ini via tol panjang teman semua ya, sampai Probolinggo. Di belakangnya ada Kalisari Patas yang menuju ke Malang. Ini juga penumpangnya bagus ya. Dari shelter nomor 18 Sugeng Rahayu yang menuju ke Solo Semarang ekonomi. Ini tentrem ekonomi yang menuju ke Malang Rp20.000 16 lebih 12 menit. Ini penumpangnya enggak terlalu banyak apa via arteri. Kemudian di belakangnya ini ada Restu yang menuju ke Malang Patas. Penumpangnya bagus. Baru sampai air mancur ya. Tentrem, ini Bagong yang menuju ke Malang sudah berangkat. Yang ini penumpangnya lebih bagus. Asli, nggak ada 1 menit ya. Ini setelah Bagong ada tentrem ekonomi yang menuju ke Malang. Penumpangnya ya nggak banyak kalau yang ini. Kemudian ini ada Patasnya Harapan Jaya yang menuju ke Trenggalek. Wes, penumpangnya nggak usah ditanya ini wes. Sampai belakang ya. Kemudian ini yang baru lepas, shelter 12. Ada Restu Agung ekonomi yang menuju ke Probolinggo Jember. Wih, pakai AC ini. Rp16.17 Harapan Jaya ekonomi yang menuju ke Trenggalek ya. 40.000 penumpangnya sudah sampai depan ini. Sudah duduk di atas kap mesin, berdiri. Tentrem ekonomi yang menuju ke Malang. Wih, ini bagus penumpangnya. Ini ada Sugeng Rahayu. Apakah ini tim Purwokerto? Sinar Mandiri Mulia, ekonomi yang menuju ke Tuban Semarang, non AC. Kemudian ini ada Bagong, Patas yang menuju ke Parim, Blitar, penumpangnya sudah berdiri ya. Kemudian ini ada Akas Green yang menuju ke Madura ekonomi, dari shelter nomor 10. Kemudian di belakangnya adalah Ju, ini Patas yang menuju ke Jember, Rp120.000 ya, kurang lebih tarifnya segitu. Penumpangnya separuh doang ini. Ini Akas yang parkir di sini, masuk shelter nomor 10, ekonomi menuju ke Madura. Di sana ada Wiji Lestari, Patas yang menuju ke Tuban Semarang ya. Shelter nomor 21. Kemudian di sana ada Sudiro Tunggajaya. Ini Patas yang menuju ke Magetan, Mauspati. Kita lihat bagaimana penumpangnya. Oke, penuh ini. Petugas di hub sedang bertugas karena menjelang absen pulang ya. Di sana ada Patasnya Madura, Akas 2NR. Rp90.000 ya ini, kalau Patas ini kalau tidak salah tarifnya. Ini Aneka Jaya, nanti mau masuk shelter nomor 11 ya. Ekonomi yang menuju ke Pacitan. Di sana Sugeng Rahayu yang ekonomi, livery Patas. Lepas shelter ya. 16 lebih 24 menit. Ini ada Havana, Patas yang menuju ke Malang, penumpangnya sudah penuh, Rp40.000. Kemudian di belakangnya ini ada Harapan Jaya, Patas yang menuju ke Tulungagung, penumpangnya ini juga sudah penuh.
Kemudian ini ada ekonominya Trenggalek, ini masih piye sih? Bagong, wih penumpangnya rek, sampai kaya ngono. Pelita Mas, ekonomi yang menuju ke Malang. Ini penumpangnya banyak tapi nggak terlalu penuh ya. Dali Prima, ekonomi yang menuju ke Bojonegoro. 16 lebih 30 menit. Wih, penumpangnya sampai uyal-uyalan ngono. Ini sekaligus penutup perjumpaan kita kali ini teman semua ya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah informasi. Terima kasih teman semua. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.